Usaha menyelamat Ryan 5 tahun yang terjatuh ke dalam perigi sedalam 35 meter di Maghribi kini semakin kesentukan waktu. Kru menyelamat bagaimanapun semakin hampir untuk mengeluarkannya dalam operasi yang cukup rumit itu. Peringkat ini merupakan yang paling mencabar berikutan kemungkinan berlaku runtuhan di sekitar perigi berkenaan. Rentetan itu, ada anggota penyelamat mengorek secara manual. Situasi terkini Ryan yang terperangkap sejak Selasa lalu tidak dapat dipastikan, namun dari video yang dipapar mendapati, Ryan dilihat tidak bermaya dan wajahnya berlumuran darah. Gas oksigen turut disalurkan ke dalam ruangan sempit itu bagi membantunya bernafas. Kamera yang dimasukkan turut membantu pihak berkuasa memantau perkembangan semasa Ryan.